Oke, okay, uh, penangga pertama kami berikan waktu kepada PA Situbondo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang kami hormati, yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang kami hormati Bapak Sekretaris Dijen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu uh, sekalian yang saya hormati pada kesempatan ini. Izinkan kami memaparkan tanggapan dengan tema progres dispensasi kawin di Pengadilan Agama Situbondo, strategi dan langkah pencegahannya. Mengawali paparan ini, kami terlebih dahulu akan memberikan gambaran potensi dispensasi kawin di Situbondo. Bahwa di Situbondo jumlah anak yang berusia 16 sampai 18 tahun sebanyak 32.850 Delapan orang artinya bahwa potensi dispensasi kawin di Situbondo cukup besar. Beberapa hal yang melatar belakangi kami melakukan langkah-langkah upaya strategis dalam menekan laju tingginya perkawinan usia anak. Yang pertama dampak serius perkawinan anak baik dalam aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Tingginya dispensasi kawin di PA Situbondo yang pada puncaknya pada tahun 2022 berjumlah 509 perkara. Dan adanya sorotan dari beberapa pihak kepada Pengadilan Agama terkait tingginya dispensasi kawin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari latar belakang yang telah kami paparkan, PASTI Tubondo melakukan langkah-langkah inisiasi dengan melakukan koordinasi dan berkolaborasi serta ikut berperan aktif melakukan sosialisasi bersama baik dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dp 3 kb dan lembaga lain yang terkait seperti Pekar. Teman saya dari langkah tersebut telah menghasilkan produk payung hukum antara lain surat edaran bupati tahun 2022, kesepakatan kesepakatan bersama antara bupati dengan ketua PA Situbondo pada tahun 2023 dan perjanjian kerjasama antara PA Situbondo dengan Dinas Kesehatan dan DP3 AKB pada April 2024. Bapak-Ibu sekalian, dalam upaya menurunkan angka perkawinan usia anak, maka peran dan komitmen Hakim Pengadilan Agama Situbondo juga sangat penting, di mana dalam membuat penetapan dispensasi kawin dengan pertimbangannya yang terukur, artinya Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan saintifik. Salah satu di antaranya adalah jika berdasarkan asesmen psikologis yang telah dilakukan oleh tenaga profesional kesehatan mental, sosiolog klinis kepada calon pengantin dalam aspek psikologi umum dan aspek psikologi pernikahan dan pengasuhan, dan jika hasilnya nilai kekurangannya lebih besar daripada nilai kelebihannya, maka ke perkara tersebut akan ditolak. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dari langkah-langkah yang dilakukan oleh PAC Tubonto yang bekerja sama baik dengan Pemda, DP3 AKB, dan Dinas Kesehatan, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dan juga dengan payung hukum yang ada, maka telah mampu menekan perkawinan usia dini yang sangat signifikan. Dari data berikut, terlihat bahwa puncak dispensasi kawin di Situ Bonto terjadi pada tahun 2022 dengan adanya surat edaran Bupati pada September 2022 terjadi penurunan sebesar 16,5 persen pada tahun 2023. Selanjutnya, PA Situbondo Bonto bekerjasama dengan Bupati pada September 2023 dan juga dp 3 KB dan Dinas Kesehatan pada April 2024, sehingga terjadi penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 40,5 persen dan PA Situbondo berkontribusi menekan laju perkawinan usia anak sebesar 11,5 persen dari 40,5 persen tersebut. Ada hal yang menarik Bapak-Ibu sekalian, bahwa setelah adanya perjanjian kerja pada bulan April 2024 yang salah satu isinya terkait adanya rekomendasi dari psikolog maka PA Situbondo sangat signifikan dalam dalam menurunkan angka perkawinan usia anak yakni 30 persen dengan tidak mengabulkan 10 dari 34 perkara di bulan Mei dan 31 persen di bulan Juni dengan tidak mengabulkan 12 dari 39 perkara. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa langkah strategi PASTI Tubonto ke depan? PASTI Tubonto tidak hanya berhenti dengan upaya menekan perkawinan usia anak, akan tetapi secara berkesinambungan bersama dp 3 AKP, dan Dinas Kesehatan melakukan langkah-langkah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Maka PASTI Tubonto telah mempersiapkan inovasi dan siap untuk di berupa aplikasi bernama Dimanakah Digital Manajemen Dispensasi Nikah. Melalui aplikasi ini akan mempercepat dan mempermudah koordinasi dan komunikasi dan juga dapat menjaga kerahasiaan dokumen yang harus dirahasiakan seperti hasil asesmen psikolog karena informasi dan dokumen akan terkirim lewat aplikasi ini dan melalui aplikasi ini juga setiap perkara dispensasi kawin yang telah diputus secara otomatis akan terkirim laporannya ke dinas kesehatan yang selanjutnya untuk mendapatkan pendampingan kesehatan dan untuk mencegah stunting dan juga ke DP3AKB untuk mendapatkan perlindungan konseling dan keterampilan kerja dan hasilnya akan dapat diakses oleh pengguna layanan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian paparan tanggapan yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami akan menutup dengan sebuah pantun: Beli ketan di Panarukan, ketan dimakan di atas papan. Paparan tanggapan telah kami sampaikan, saran dan maksukan yang menjadi harapan. Terima kasih dan mohon maaf atas kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Yasito Bondo.